من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres urusannya, tidak ada yang beres, semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Wa lam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.